Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing sedikit tentang masalah elemen pemanas solder merek Deco. Ini yang model 938N. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya baru mengganti elemen pemanasnya dengan yang baru dan ternyata hanya berumur 2 hari kemudian rusak kembali. Sama sekali tidak panas seperti kerusakan sebelumnya. Dan setelah saya browsing-browsing di video YouTube orang lain, itu saya baca di komentar ternyata emang elemen pemanas dari Deco ini sering rusak ya teman-teman. Nah, untuk masalah ini saya tidak akan mengganti lagi elemennya dengan yang baru. Nah, untuk kesempatan ini saya mau mencoba mengkanibalkan elemen pemanas dari solder yang harganya hanya 26.000 ini. Ini saya beli di marketplace di Tokopedia. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini terdapat perbedaan ya di selongsongnya. Yang Deco asli ini menggunakan baut, sedangkan yang ini tidak menggunakan baut ya. Ini penguncinya di sini. Kita lihat apakah ini bisa dipindah ke sini atau tidak. Sekarang kita bongkar dulu ya teman-teman. Oke, ini untuk selongsongnya masuk ya teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi ini pas. Sekarang kita coba memindahkan elemennya. Nah, jadi yang akan kita ambil hanya ininya saja ya. Hanya ininya saja. Oke, jadi sebelum saya baut, saya mau coba dulu ya. Apakah wattnya normal?
Oke, terbaca 20 watt ya. Kalau trigger. Oke, kelihatannya normal ya, teman-teman. Emang solder yang 20 ribuan ini jika ditekan trigger dia maksimal di 40 watt. Jadi untuk selongsong yang tanpa baut itu ternyata lebih enak digunakan ya, teman-teman. Karena saya gunakan dudukan solder seperti ini. Nah, jadi jika yang ada baut itu biasanya nyangkut nih, kadang-kadang nyangkut di pernya ini. Nah, kalau yang ini nih tidak ada nyangkut ya, teman-teman. Mantap ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini udah selesai. Jadi kenapa alasan saya memindahkan elemennya ke deko? Karena solder yang 20 ribuan ini kabelnya sangat tipis sekali yang ini. Jadi saya khawatir ketika saya gunakan takutnya tiba-tiba terbakar gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.